bahwa Tuan Guru kan kita tahu dia, tapi kita tak tahu salah silap dia. Kita tak tahu macam mana dia pun. Nanti sedikit eh. Boleh, boleh. Bila tu? Malam ni? Ringkas pula awak sikit boleh. Malam ni? Kau pergi perang juga. Dah, kita nak besar ni. Eh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu syukur kepada Allah Taala dan kita bersama-sama pada hari ini alhamdulillah yang dimuliakan dan dihormati Tuan Imam, Tuan Imam satu, Tuan Imam dua, wahai saudara kuasa masjid, pemerintah masjid, khususnya yang dimuliakan kepada Tuan Guru Dapat nama penuh dia Mak Nasir bin Osman, Tuan Guru Mak Nasir bin Osman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan rakan saya yang dapat kebersamaan kita pada hari ini. Mengucapkan terima kasih ada sahabat-sahabat Tuan Guru kepada anak saya yang berada di sini untuk maklumat Tuan Haji Faizal betul-betul mengangkat terus ke pencamah yang kita sedang bersama-sama dengan ini. Terima kasih, selamat datang dan bagi Faizal dan sama-sama kita rakan daripada orang. Alhamdulillah, pengisian kita dalam malam ini kita akan bersama-sama dalam pengisian sebenarnya Islam Mi'raj dari tajuknya Ibrah daripada peristiwa Islam Mi'raj yang tidak dimakan usia untuk kehidupan kita, kebersamaan kita untuk menerusi kehidupan. Dan sebelum diserahkan mic ini, ada satu dua soalan yang ada disampaikan kepada saya. Mohon ditanyakan kepada yang berbahagia Tuan Guru kita. Dia kata bagaimana beliau dapat merupakan arwahnya. Kenapa beliau bercita-cita nak hidupkan arwahnya? Apa kenapa dia dapat dikaitkan dengan peristiwa Islam Mi'raj? Jadi kita minta apa yang dapat disoalkan ini dapat disampaikan ada yang bertanya kepada saya tadi, insyaAllah kita jawab. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pengusi-pengusi surau di bawah menjagaan bersama kita dengan Pak Hawa dan Pusat Sama. Perisian kita pada malam ini selesai dengan ceramah, kita akan sama-sama isyak dan kita menjumpa semua kita yang bersama dengan kita Tuan Guru dan jemaah yang lain untuk menikmati sedikit barang yang kita sediakan kepada kita pada malam ini. Jadi, Tuan susur Adik
dan bahawalah pilihan tajuk yang jalan orang bagi tajuk itu. Rasa-rasa kalau kita mau bagi tajuk itu. Ada soalan, berapa ni kaitan pula dengan tajuk. Cantik soalan. Jadi bila dia tanya soalan tadi, saya akan fikir lah. Kalau itulah yang diberikan tajuk, buang-buang 3 jam ceramah malam ni. Tajuk yang pertama bukan tajuk lah. Yang pertama ni kita perkenalkan diri. Kemudian campurlah macam mana boleh tutup di pondok kan. Situ yang kena cakap dekat sejam kan. Nak bercerita tentang Allah Rabbah ni. Dekat sejam mungkin. Nak bercerita tentang Allah Rabbah tak ada masalah. Tapi kait pun dengan Isra Mi'raj kan. Allah Rabbah kan. Maksud saya terlintas banyak lah. Terlintas banyak pondok. Kau nak bicara dua-dua tu makan masa 3 jam. Kalau tuan tengok, tengah-tengah tengok lah. Tak unyi lah kan. Tak boleh nanti soju makan, makan lah kan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam yang mulia ini dapat kita berjumpa untuk memperingati kita Isra dan Mi'raj. Masjid Bahaw ni sebenarnya dia sangat apa kita kata sangat berada di hati lah sebenarnya. Walaupun jangan datang dari Masjid Bahaw ni, ada sesuatu di hati lah. Sebab saya khidmat ke Masjid Bahaw ni dari kedua tahun berapa? 2001, 2002 dan sekarang sampai tahun 2020 dah lah. Bukan 20 tahun. Saya dengan penyebab ni 20 tahun masuk yang saya masih bahawa dulu. Ayat yang pertama saya ingat sekarang ni Ustaz, dia kata daripada awal imam masih bahawa ni semua yang punya bahawa yang awal tu jawab. Kalau tak boleh jawab, bukanlah orang Koryah bahawa jawab. Tajamat kita tajamat sorry. Tak ingat orang semua, tak ingat Haji Abdul Kudus kan? Itu yang ketiga kan? Sebelum tu ada seorang ni. Kau dia orang kata jaman dia lagi. Ada seorang ni sekarang. Saya gantikan arwah Abdul Kudus kan? Saya gantikan dia. Jadi mula-mula saya masuk ayatnya jalan Ustaz. Daripada awal imam yang mahal ni, dia kata bila jadi imam yang mahal, berhenti mati ya. Berhenti mati ya. Imam yang awal dia mat, meninggal, berhenti ya semua lain. Meninggal, berhenti yang Abdul Kudus tu, putih kau masa. Jadi imam Abdul Kudus tu, Syahdul Rahman, sebelum dia kan meninggal ya kan. Itu ganti yang Kudus tu. Saya datang sebenarnya mengajar takmir masih imam Kudus. Adalah seminggu-minggu lah. Masa-masa datang mengajar takmir sini yo, Ustaz mengajar takmir punya bahaw. Mereka dia punya bahaw tu. Tak pernah saya datang punya bahaw lah. Sampai pergi belajar. Daripada Selawat dah pun enggak. Tak tahu ni, ketika bukit belakang corong dalam hutan. Sampai saya buat minggu dia tak main sini. Akhirnya meninggal tuan, dia berkudus ni. Dia meninggal masa tu dekat hari Jumaat ke, hampir-hampir Jumaat. Kau hari Jumaat dia meninggal, saya tengok hari kami hari Jumaat dia meninggal. Tahu hari Allah suruh saya berjumpa tiba.
Maksudnya tak ada ingat apa-apa pun, macam lah. Aku rupanya dia pakat. Ha, dia kena lantik saya jadi pembahar. Ha, itu pun sejarah ni. Bila jadi pembahar macam ni, masa tu serangan. Buat satu aktiviti dia bagi pembahar. Lepas tahun tu, kalau kita pakai 20 tahun, 20 tahun mula zaman menjelahau, bayangkanlah, lama tak lama tu, memang sejarah dengan menjelahau. Kemudian, masa tu aktif lah, bagi Fazal tu, yang teman aktif, aktif jadi bendahari. Jadi, ada orang suruh-suruh saya boleh pondok kan. Kalau ada orang, saya boleh pondok. Boleh pondok, saya kalah. Boleh pondok. Boleh pondok, boleh pondok dia ni. Nak sekadar boleh pondok, tunggu buah dia kubur boleh. Nak boleh pondok, tak semudah itu. Tidak sudah boleh binaan tu. Binaan mungkin mudah. Maksud dia, boleh pondok, boleh pondok. Ingat senang boleh pondok. Sampai saya ingat ada Tuan Faizal yang bersawa orang dia tu. Baik pondok kan? Nak baik pondok, tubuh HJK. Maksud apa? Maksud, baik pondok ini kena ada dukungan orang ramai. Itu maksudnya. Kalau baik lah pondok, baik pondok. Saya nak seorang, kulgiri-kulgiri tu. Mana dah? Saya yang cek duit. Saya yang apa? Semua. Bekor apa tu? Pertama, nak buat pondok ni, dia kata, tu pun HJK. Oh, Tuan Faizal gitu yang borak. Dia yang ajak-ajak-ajak, saya pandang ni. Oh, tengok tubuh, tubuh-tubuhan, sampai ingat-ingatlah. Daftar tubuhan. Orang ni pun, pakat sembilan. Saya macam memandang, oh, istilah ni, kalau besar, tahu saya, mustasyar. Kalau sebenarnya, you pun, dia mandang ni lah. Mantau, orang baik pujuan. Sondang pujuan tu. Pujuan mantau jadi. Pandang ayo, dah nak baik. Pandang ayo, dah. Dia nak kekuatan dia. Saya faham tu. Masyarakat ni, dia nak seorang yang dia punya apa yang setiap baik mandang. Baiklah, orang baik dia. Kita baik-baik sini, Hasan. Baiklah. Kemudian ada dukungan orang ramai. Bila tubuh yang pondok, kutip dana, yang kita nampak, orang percaya. Orang percaya. Tanah yang sama, belum ditolak lagi. Tanah tu. Kalau tak ada sama, tak ditolak. Duit dah ada kat 1,000. Tak kira hebat. Sampai orang bercakap lah. Ni tak ada, dunia ni hilang lah ni. Habis dia disapu ni. Sampai suruh macam tu. Dua tahun pukul dana, tak ada apa-apa. Sama yang tu. Kau makan dua pun tak ada. Duit masuk. Sampai tak ada orang tu lah. Habis dia duit tu. Dan disapu pun duit tu. Macam-macam ni kan. Tak ada. Dua tahun. Tapi masuk kata yang kita nampak, orang menyumbang. Orang percaya dan sanggup menyumbang 3,000, 4,000, 5,000. Satu batang tiap tak naik. Somak pun tak dibawa. Jadi orang sanggup menyumbang ni. Akhirnya dah banyak duit. Kita tolongkan somak lah. Kan orang cakap tolong somak lah. Ada tolong somak, menyumbang lagi. Jadi sini kita nampak bahawa usul sebegini kita kata adanya qabul. Dalam istilah ilmiah disebut adanya qabul. Qabul ni ada dua. Qabul bukan kabul dalam bahasa Islam ya. Qabul. Qabul ni penerimaan. Qabul. Dalam istilah tasawuf ada daripada qabul. Ada qabul namanya. Qabul diterima. Diterima oleh masyarakat. Ada itu daripada qabul. Dan idea buat pondok tu, masyarakat terima. Pondok ni, jauh pun ni belum ada pondok dah. Pondok ni sungguh-sungguh lah. Pondok tu yang ada tu lah. Pondok betul-betul belum ada. Dan masyarakat sokong.
Jadi situ nampak ada kabul maksudnya, ada penerimaan daripada masyarakat. Dan juga yang pertama kabul daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanda tak ada penerimaan kabul susah dah tuan. Allah tak suka orang yang marah. Ha, itu mana dia tahu. Salah satu dia perjuanganlah, tapi kita kata tak ada kabul lah, tidak diterima, masyarakat tak terima. Ha, jadi maksud usul-usul agama memerlukan restu daripada Allah Subhanahu wa taala, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan, ada niat. Sebab tu niat itu sangat penting. Niat sangat penting. Ya, niat awal macam mana? Niat sangat penting. Ya, lepas itu bangunan tu nak jadi macam mana, itu lain. Ya. Itu berdasarkan Al-Quran apa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat nak mendirikan masjid Nabi, buat satu masjid lagi. Ya. Orang munafik tengok masjid Nabi, Rasulullah buat masjid. Dia pun buat masjid juga, belum munafik. Tapi masjid ini tidak diterima oleh masyarakat. Maka dia namakan masjid ini masjid dirar namanya. Dirar, masjid yang tidak diterima masyarakat. Di Mosir ada satu sebuah masjid. Nah, tapi saya berwah jemaah di Mosir ini mungkin tak berwah masjid juga. Sebab di Mosir ini dia pernah sebulan dulu Mosir buat khatam. Ketika 10 hari ya, tak nak khatam benar-benar. Di Mosir ada satu masjid, nama dia Masjid Talum. Tak tahu lah, lama lah tinggal masjid, Masjid Talum. Masjid dia lawa besar. Kalau sampai saya bawa Allah Allah tengok. Lawa. Dan masjid ini dibuat di atas nak menandingi Masjid Sayyidah Zainab. Di Mosir ada Masjid Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab cucunya Nabi, Sayyidah Zainab al-Ibadi dengan Sayyidah Hussein, Sayyidah Hasan, Sayyidah Zainab binti Ali. Sayyidah Zainab, masjid Sayyidah Zainab itu mendapat tempat di hati manusia. Sebab yang berada dalam masjid itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masjid ada tarikan daripada masyarakat. Orang ramai berkunjung ke Masjid Sayyidah Zainab. Nah, buka. Nah, biar waktu duit. Dia berangkat ceramah ini. Maka pemerintah itu dia cemburu dengan Masjid Sayyidah Zainab. Masjid tumpuan orang, maka duit masjid lagi besar, lagi indah. Tapi di atas asas dongki. Di atas dongki dengan Masjid Sayyidah Zainab. Dongki. Dia tunjuk bahawa dia lebih hebat. Dia pun boleh buat masjid lah. Itu maksudnya, oh masjid kau. Mungkin masjid dia diasalkan oleh orang ramai yang mengasahkan masjid, yang pemerintah tadi dia lebih banyak, dia boleh buat, dia lewato dan dia akan buat masjid lagi lawa ni buat Masjid Zainab. Dia pun buat, buat tak ada orang datang, kosong. Bermaksud tidak ada penerimaan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima oleh masyarakat. Maka setiap usaha apa pun bermula daripada niat. Apa tujuannya? Nak buat apa? Nak buat ke mana? Ha, itu tujuannya. Dia tak semata-mata buat pondok. Ada lah, nak buat pondok lah. Buat pondok. Dah buat itu, pondok buat. Pantah, pondok buat. Dah, dia ada niat di pondok. Awal. Sama ada orang buat pondok, nak apa? Nak ambil pelajar supaya buat tahfiz. Tujuannya melahirkan kufas. Apa? Itu tujuannya. Supaya ramai menghafal Al-Quran. Terlebih satu niat yang lain. Ada orang mengesahkan pondok untuk pengajian.
baca kitab-kitab yang lama ni, ini mana kata lebih lagi usaha dia. Kena ada tuan guru yang mahir yang baca kitab dan sebagainya. Jadi pelbagai niat untuk berpondok, sekiranya niat di ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh masyarakat, maka sesuatu yang dapat kabul diterima. Maka ada pun niat saya buat pondok atas niat kamu, ini kaitan dengan Isra dan Mi'raj. Wah, hebat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj pula. Sebab apa? Sebab niat sebuah pondok tak macam tuan guru, tuan guru lain yang niat buat pondok. Niat saya nak buat pondok, asas sebenarnya dia adalah untuk madrasah tarbiyah dan tazkiyah. Tarbiyah dan tazkiyah itu niat saya buat pondok. Untuk tarbiyah dan tazkiyah bagi orang yang ingin dan berkehendak. Tak ada paksaan, tak ada paksaan bagi orang yang berkeinginan dan berkehendak dan dapat dapat kefahaman makna dia. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bagi tidak memahami, tidak bermaksud la ikraha fid din, la ikraha fid din. Dan saya membuat di atas niat ini, di atas amanah daripada tuan guru yang saya belajar. Amanah apa? Amanah untuk tarbiyah dan tazkiyah masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tarbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan nak masyhur, bukan nak apa kita kata, tak ada. Dengan niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi memahami masyarakat makna tazkiyatun nufus. Makna tazkiyatun nufus di atas mana, bagaimanakah makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang dilakukan oleh para masyayikh yang terdahulu, sehingga dalam kitab menyebut dalam kitab sebut macam mana, dalam kitab tasawuf menyebut fardhu ain hukumnya seorang itu belajar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nakalkan kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Al-Qudi. Dalam kitab tersebut Syekh Al-Qudi menyebut wajib hukum fardhu ain orang belajar makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta dia mendapat ilmu seorang ulama yang melaut ilmu dia. Itu kitab tersebut macam tu. Walaupun dia belajar agama, ilmu dia bah macam lautan. Kitab fiqah dia, maka wajib dia belajar ilmu tasawuf makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segi dalam kitab tersebut, tuan-tuan dan timur, dan timur pokok di situ juga. Saya menakal ke kitab. Nak tengok kitab apa boleh datang pun. Yo, satu ada lah. Ada di pondok. Maka kata Syekh Al-Qudi, sekiranya tidak ada suatu madrasah untuk mengajar tazkiyah dan tarbiyah pada tempat kamu, wajib di musafir mencari. Tak ada ke jumpulnya, ada ke kodah. Wajib di kodah untuk mendapat ilmu tersebut, kata Syekh Al-Qudi. Jadi di atas tujuan itulah saya mengasaskan madrasah, menyediakan pusat tazkiyah dan tarbiyah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang faham ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Siapa yang tak faham kita kata kita buat macam mana? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebab itu asas dia. Sebab itu sebelum saya pindah ke Pondok Al-Raudhah, kita dah buat sini zikir setiap Jumaat malam. Salawat, zikir, salawat, zikir, zikir, tutup lampu. Orang pun nak puas asyik kau ni. Sebab tak ada pendedahan yang meluas tentang tarbiyah ini. Sediasalah kita diberi perangan dengan penerangan dan sebagainya. Jadi bila buat ke musajid macam ni, sebenarnya kalau orang mantan
mufti dulu, si mutada, dia tak boleh pergi masjid. Bawa tausah tarikat tak boleh pergi masjid. Bahkan alamat pun tak boleh. Kek mana amal kali? Di Masjid Pekan Bahau boleh. Sebab tu alamat surau Masjid Pekan Bahau. Dia punya pendaftaran iman tu, iaitu diamalkan di surau Masjid Pekan Bahau. Kalau tuan tengok dia punya apa, saya tunjuk kita faham. Alamat di surau Bahau. Tapi kita buat ke masjid kan. Ya? Jadi bila ada ejekah yang dah buat pondok, itu benda yang paling pertama saya ingat nak buat pondok, itu tujuan dia. Tuan-tuan lain ni ambil pondok, macam-macamnya. Jadi warga emas tu, alat dia. Ustaz ni peralatkan saya lah. Alat-alat pun banyak faedah hewan di pondok tu. Bukan hewan matlamat saya. Dia hewan ni faham. Jangan dia jual mahal mana kan. Keluar pun tak kisah dia. Keluar masuk. Bukan cinti jual dia. Bukanlah. Tak boleh lah. Bukan masuk itu tujuan. Niat itu. Itu niat dia. Dia asas niat untuk menyediakan asas tarbiyah wa tazkiyah. Di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Supaya orang tahu bahawa tasawuf ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan tasawuf ini satu bahagian daripada agama. Biar masyarakat faham. Tasawuf adalah bahagian daripada agama. Bukan kita kata tambahan ilmu yang pelik dan sebagainya. Tak. Dia bahagian daripada agama. Ilmu tasawuf ini adalah bahagian ihsan dalam agama. Agama itu ada tiga. Ketika mana mereka Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa seorang lelaki, mereka juga tanya mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan. Dia tanya tiga, iman, Islam, ihsan. Nabi jawab, iman itu beriman kepada Allah, an tu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi. Beriman kepada Allah, Rasul, kitab. 6. Islam, mengucap kalimah syahadat, wa iqamus salat, tadikan semayang dan sebagainya. Kemudian Jibril tanya, mahwal ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan? Maka Nabi jawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Nabi sebut ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini dalam bab ilmu ihsan. Ilmu akidah ada madrasah dia, ada ulama dia. Ilmu Islam, ilmu fiqah ada madrasah dia, madrasah fiqah, ada ulama dia. Begitu juga dalam ihsan ada madrasah dia, ada ulama dia. Maka ihsan itu ada dalam Islam. Jadi tidaklah madrasah tasawuf kita berikan nama madrasah tazkiyah, kita berikan madrasah tarbiyah kecuali untuk mendapatkan ihsan yang tertinggi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami lakukan adalah benar agama. Bukan suka-suka tak. Bukan mandai-mandai tak. Tetapi untuk menegakkan agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab agama itu kena belajar. Dia tak semata-mata ceramah dengar balik tak ada apa-apa tak. Maka untuk mendapat ihsan itu ada madrasah, ada tarbiyah dia. Sebab untuk mendapat derajat ihsan itu tidak semudah itu. Nabi hanya menyebut secara usul, secara umum, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah engkau melihat kepada Allah. Macam mana kita nak dapat derajat seolah melihat kepada Allah? Beradalah madrasah dia. Sekarang ada zikrullah dan sebagainya, sama-sama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai derajat itu. Jadi itu pokok yang beritahu. Kalau tanya pondok radah itu apa? Pondok radah adalah madrasah tarbiyah wa tazkiyah. Sebab itu tidak sepatutnya berada dalam pondok radah itu berkelahi-kelahi. Tak sepatut. Tak tahu sambung pun, ini paning di bawah sini.
kita ni bukan buat berasa buat berasa baca Quran tu baca Quran kita boleh kelai walaupun kita kelai ini maksudnya tarkiyah tazkiyah wa tarbiyah memahami makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kalau kamu menuju mahabbah kepada Allah itu bagi dia ikhlas, tidak mungkin. Nah, ini macam mana orang yang masuk tu lagi dapi ilmu. Ya, saya faham. Kita kalau sabar, kadang lagi dia, kadang lagi dia, kadang lagi dia. Kita boleh mulai. Aku boleh buat ni. Masuk pada atas batu ni. Bila hamdulillah, elok buat ni. Kata elok lah tu. Tapi kita tak makna macam tu. Tarbiyah. Apa kaitan pada Allah dengan Isra dan Mi'raj? InsyaAllah. Kaitan pada Allah dan Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita makna tujuan kita hidup di dunia. Isra dan Mi'raj itu memberi paham kepada kita makna tujuan kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan satu ganjaran yang cukup besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam malam Isra. Yang mana kita ketahui pada malam Isra tersebut Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam Isra tersebut Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama mengatakan Nabi melihat dengan mata kepalanya. Saya bawa kitab. Kalau baca Isra saya bawa kitab. Baca tak lebih berkat. Dalam kitab ni ada orang kita sampai nak baca. Bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca sikit. Jangan saya baca kalau ceramah kita. Fi isbati ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam lidzatil 'aliyah. Ini ulama besar Azhar yang kan kitabnya. Fi isbati ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam lidzatil 'aliyah. Tajuk pada menyatakan betapa Nabi melihat zat, melihat Allah, melihat zat, lizat yani ru'yat zat. Nabi melihat zat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Maka apa katanya ijma' jami' salaf sufiyah qul kashafat al-kursiyah. Telah ijma' sepakat para ulama tasawuf ulul mukasyafat al-kursiyah yang memiliki hati yang kasyaf terhadap sesuatu, ala anna sayyidal bashar ra'a rabbah bi'ainil basar. Ini kalimah yang saya baca. Ijma' semua ulama tasawuf mengatakan anna sayyidal bashar, sesungguhnya penghulu manusia iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a rabbahu bi'ainil basar, melihat Tuhannya dengan mata basar. Ini basar, yang sini basirah. Kata di sini. Walaupun ada khilaf, maka disebut berkata Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kota Qana mencubit. Al-Imam Nawawi, imam dalam mazhab kita mengatakan, kata Imam Nawawi, ar-rajih inda akhir ulama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'sa. Siapa kata? Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan anna rajih, yang paling rajih dia, yang paling kuat dia, inda akhir ulama, kebanyakan ulama, apa dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'sa. Nabi itu melihat Tuhannya dengan mata kepala, ainai raksa, dua mata kepalanya. Lailatul Isra, pada malam Isra. Dan pendapat ini dipersetujui oleh Abdullah bin Abbas, dipersetujui oleh Anas, dan juga
tafsir. Ada satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih kecil, kulit lebih kecil. Tapi Nabi doakan dia, Nabi doakan dia, Nabi tarbiyah dia, maka dia jadi ulama yang besar. Maka di antara doa khusus kepada Abdullah bin Abbas, Nabi doakan Ibnu Abbas ini faqih tentang agama dan dia paham Quran. Maka dia doakan Abdullah bin Abbas, Allah wafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa khusus kepada Abdullah bin Abbas. Allah wafaqihu fid din, ya Allah faqihkan dalam agama, wa 'allimhu ta'wil dan ajar ta'wil. Riwayat Akrimah daripada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas bercakap dengan Akrimah. Maka Abdullah bin Abbas, Abbas mengatakan, Inna Allah astafa Ibrahim bil khullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim dan diberi gelaran Khalil. Kan Ibrahim gelarannya apa? Khalilullah. Nabi ni semua ada nama-nama dia. Jadi Allah Taala bukan sekadar meletakkan nama, tapi ada maksud pada nama. Khalil, Khalil bermaksud teman baik. Teman baik dan hampir kepada kasih. Khalil ni, teman baik. Kalau teman baik kita sebut Khalil. Kalau sahabat biasa, sahabat yang biasa kita kata sadiqi. Hada sadiqi. Ini sahabat aku. Tapi kalau kawan tu kawan best friend aku tu, sampai kita peringat dia, rindu pula jumpa kawan, lapatnya, maka kita sebut Khalil. Itu sahabat baik kita yang sangat baik. Dan ada perasaan sayang. Sahabat yang baik dan ada perasaan sayang kepada sahabat. Nama dia Khalil. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Hampir-hampir kepada Habibullah. Dia tak sampai. Khalil. Maka kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Ibrahim dengan khullah. Bermaksud dijadikan dia Khalil Allah. Wasfafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam birruya. Dan Allah memberikan Nabi kita birruya, itu diberikan khususnya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Ka'ab. Seolah-olah bernama Ka'ab. Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan kurniaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memilih para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah Ta'ala beri dia kemuliaan demi kemuliaan. Maka apa kemuliaan Allah Ta'ala kurniakan kepada para anbiya? Yaitu kemuliaan melihat dan kemuliaan mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membahagi-bahagikan kurniaan ru'yatuhu, melihat kepadanya, wa kalamuhu, dan mendengar kalamnya. Maka Allah Ta'ala kurniakan ru'yah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikurniakan kalam, mendengar kalam Allah kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dua kali, maka Nabi kita juga melihat Allah juga dua kali. Dalam kitab tafsir Imam Qurtubi diriwayatkan bahawasanya berhimpun di antara Abdullah ibnu Abbas dan sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Jadi sudah pastilah Abdullah bin Abbas ini seorang yang alim, sahabat yang alim, sahabat yang faqih. Para sahabat pun buat rujukan pada dia. Maka bertemulah Abdullah bin Abbas dengan seorang sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab.
Maka kata Abdullah Ibnu Abbas, adapun kami keluarga Bani Hashim, kata Abu Abbas, nahnu Bani Hashim, kami ni Bani Hashim. Jadi kalau kita tengok keluarga Nabi SAW, semakin ke atas semakin besar, semakin ke atas semakin besar. Dia ada anak, anak Abdullah ada seorang anak kepada Abdul Muttalib, sebenarnya kan keluarga Abdul Muttalib. Besar Abdullah, Abu Talib, yang Islam tak boleh lagi. Naik ke atas lagi, Abu Talib bin apa? Abdul Talib bin ulama kata fardu ain, hukum dia kita tahu ampek keturunan sampai ke atas Nabi SAW. Ulama sebut fardu ain, hukum dia kita kenal Nabi kita siapa ayah? Muhammad, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Apa itu Abdul Muttalib? Apa ni yang tak tahu itu berdosa. Sebab kau tahu keluarga penyanyi pelakon dapat dibaca, happy dapat dibaca. Bini pertama, bini kedua, cowok yang sebelah dapat kita tahu kan. Nama Nabi kita sampai yang nyam kan, tak dapat kita tahu lah. Lekih pun lah Nabi kita ni. Tapi kau tak dapat, kamu pelakon-pelakon lancar gitu. Masa bila dia corek, masa bila dia skandal semua, semua kita tahu. Tanya Nabi kita, tak ada lah baca. Lama kata, mana kata, tahu pun lah kita ni. Itu mengambil maklumat Nabi SAW. Lama kata, wajib hukum dia kita mengetahui Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Hashim. Sampai Hashim ni yang enteh-enteh tu lancar-lancar, tapi sampai Hashim ni mesti tahu. Kalau tak tahu, parah benar-benar lah. Itu maksudnya. Sampai ada ulama kata fardu ain hukum dia bila menyebut nama Nabi sama sampai Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Hashim. Lepas Hashim, aku tak tahu pun tak apa. Kau dapat tahu lagi hebat. Jadi bila kata-kata dia tinggi puasa. Kalau sampai Abu Talib, keluarga Abu Talib. Tapi sampai kata, jadi Bani Hashim ni, sampai Hashim, anak Hashim digamai, dia jadi puasa. Maunya Nabi bernama Hashim, ada anak-anak dia, maka dia jadi puasa. Kalau anyang, jadi puasa lah. Kalau dia raya, kalau kita kumpulkan keluarga, kita keluarga itu mungkin. Keluarga itu bukan sebut nama itu. Itu hidup ni, syaratnya itu hidup lah. Itu hidup, sebut perjumpaan keluarga itu sama kan. Oh, ramai yang nak. Tapi juga perjumpaan anyang. Lagi ramai, lagi ajar pun ni habis dia punya. Jarang orang ambil perjumpaan banyak. Orang ambil perjumpaan dah, dah tu selalu dia. Keluarga apa? Keluarga ni, keluarga ni. Oh, rumah datang. Di sini bapa sehatnya. Anak ramai, cucu ramai, cucu ramai. Cuba pertemuan onyam. Jadi selalu kita nyawa nak pajak kan. Sampai jadi tu, okeylah. Nak jadi onyam tak sampai. Kau dapat jadi onyam pun, cicit dia, kecil-kecil dia. Siapa yang jadi, siapa sini yang jadi onyam, cicit dia minta kahwin. Dia onyam, cicit itu dah kahwin kan. Itu hebat. Kumpulkan keluarga tu. Masalah jadi dia. Begitulah, Hashim ini. Hashim ini, ayah pula Abu Talib. Abu Talib, atuk Nabi. Onyam ni Hashim. Bila onyam ni Hashim, sudah pastilah keluarga Hashim ni dah besar. Maka dinamakan Bani Hashim. Bani Hashim. Jadi Bani Hashim ni disebut, maka dia mulia. Bani Hashim ni jadi mulia. Maka Abdullah bin Abbas, dia adalah Bani Hashim. Jadi siapa yang Bani Hashim, dia mulia. Sebab dalam Bani Hashim itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia lah. Kenapa Bani Hashim mulia? Sebab dalam itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang
jadi mulia sebab apa mulia? Dia adalah zuriat Serna Ali. Ha, jadi mulia. Ha, maka Abdullah bin Abbas juga akan masuk. Sebab dia bukan anak Serna Ali. Dia anak Abbas. Ha, kalau kemuliaan Serna Ali Siti Fatimah, itu lebih khusus lagi kemuliaan dia. Kemuliaan zuriat Serna Ali, Serna Hasan. Itu ahli bait yang lebih khusus. Kalau Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, itu juga sebab ahli bait juga, ahli bait yang lebih umum, Bani Hashim. Mereka juga ada kebanggaan dia. Kami Bani Hashim, kami Bani Hashim, kami Bani Hashim. Eh? Sebab Bani Hashim ini adalah keluarga Nabi SAW. Walaupun bukan daripada Ali Masih Fatimah. Eh? Jadi Abdullah bin Abbas akan menisbahkan dia Bani Hashim. Kami ini Bani Hashim. Kata dia. Maka kata Abdullah bin Abbas, adapun kami ini Bani Hashim. Nahnu Banu Hashim. Ini Abdullah bin Abbas. Ya? Abdullah bin Abbas semua Nabi. Abdullah bin Abbas kan ulama yang didoakan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Abbas, wa amma nahnu Banu Hashim, adapun kami ini Bani Hashim, fanaqul, kami mengatakan, inna Muhammadan ra'a rabbahu marratain. Kami mengatakan bahwa Muhammad itu melihat Tuhannya dua kali. Dia berdialog dengan Ka'ab bin Ubay. Ubay bin Ka'ab. Dia berdialog dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab tak tahu pendapat melapas. Nabi dia tengok. Tengok nampak, tengok luar. Tengok Tuhan tu. Eh? Dalam Isra' dan Mi'raj ni. Isra' ni. Maka kata Abdullah bin Abbas, amma nahnu Banu Hashim, adapun kami ini keluarga Bani Hashim, katanya, nakul, kami berkata, inna Muhammadan ra'a rabbahu marratain. Sesungguhnya Muhammad itu melihat Tuhannya dua kali. Maka dia tambahkan hujah lagi. Maka kata hujah dia, qala ata'jabuna, ata'jabuna, tidakkah engkau rasa ta'ajub? Tidak ta'ajubkah engkau? Tidak berasa ta'ajubkah engkau? Maksud dia, ata'jabuna, tidak berasa ta'ajubkah engkau? Annal khullah li Ibrahim, khullah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dikurniakan khalil khullah, wal kalam li Musa, Nabi Musa Allah telah berikan khususiat kalamullah, kalimullah. Tidakkah engkau berasa ta'ajub? Nabi Ibrahim diberikan khalilullah, Nabi Musa diberikan kalimullah, katanya. Dan Muhammad, apa keistimewaan Tuhan bagi? Takkan sama saja. Nabi Ibrahim diberikan khalilullah, Nabi Musa diberikan kalimullah. Tak ada seorang pun para anbiya mendapat kalimullah. Tidak ada seorang pun para rasul, para anbiya mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mendengar kalam Allah, Nabi Musa saja. Wa kallam Allah Musa taklima. Tidakkah kau rasa ta'ajub? Nabi Ibrahim diberikan khalilullah, Nabi Musa diberikan kalimullah, warru'yah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita yang paling tinggi diberikan ru'yah, diberikan melihat kepada Allah. Katanya, fakabbar Ubay bin Ka'ab, bertakbir kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bermaksud paham tentang ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu ta'ajub? Nabi Ibrahim diberikan khalilullah, Nabi Musa diberikan khalilullah, Nabi ru'ya. Tidakkah patut Nabi berbuat ru'ya? Baru dia faham tentang ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakbir Ubay bin Ka'ab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa jahil sangat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah maksud dia. Baru dia faham Nabi ini bukan calang-calang makhluk. Maka bertakbir Ubay bin Ka'ab. Maka dikatakan, fakabbara Ubay bin Ka'ab takbirah. Bertakbir Ubay bin Ka'ab. Sebab apa? Jahilnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi diberikan ruya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruya adalah kurnian yang paling tinggi di surga nanti. Walaupun kita tak faham makna ruya. Inilah kaitannya dengan pondok Ar-Raudah. Pondok Ar-Raudah itu nak bawa masyarakat kepada ruya kepada Allah Subhanahu wa taala, ruya qalbiyah nama dia. Ruya qalbiyah. Sebagaimana kemuncak kepada Isra' Mi'raj itu ru'yah basariyah. Nabi itu ru'yah kepada Allah dengan basarnya. Dan ru'yah adalah kemuncak syurga. Ru'yah adalah kemuncak syurga. Kemuncak nikmat syurga. Bagi kita yang awam ini, bagi kita awam muslimin, awam mukminin ini, bahasa yang kita faham bahasa makan. Bahasa yang kita paham bahasa berkahwin. Bahasa yang kita paham bahasa mahligai, makan, rumah, pemandangan. Itu bahasa awam. Dan Allah Ta'ala raikan bahasa-bahasa awam ini sebab di dunia orang suka makan, orang suka berjalan, semua ada bahawa ni kan. Bairah ni ke apa nak? Okey. Putrajaya usah lawai. Manusia suka yang indah-indah. Maka Allah tawarkan kita keindahan syurga, berlipatkan ganda diberi keindahan dunia. Kita suka makan dengan pelbagai kelazatan, suka kita suka buah-buahan yang lezat-lezat. Tuhan tawarkan buah-buahan yang lezat di syurga. Seronok kita beraman sebab Tuhan janjikan di syurga itu ada makan yang lebih lezat. Maka semangat kita nak beramal sebab kita akan dapat satu masuk paut kita guna yang lebih lezat. Kita akan nampak mata kita yang lebih indah. Maka kita keseronokan itu. Adapun para ulama yang memahami makna nikmat syurga itu, yang paling nikmat adalah ru'yah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak faham makna nikmat ru'yah sebab kita tak lama pun nak lihat Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia kita tak suka solat. Kita tak suka beramal. Di dunia ini bila kita ingat Allah, bermaksud hati kita pandang pada Allah. Maksudnya apa maksud? Apa maksud zikir? Maksudnya kita memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kita ingat dunia? Bermaksud kita pandang dunia, hati kita memandang pada dunia. Hati kita memandang pada makan, 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 makan. Walaupun tak nampak tapi hati kita memandang kepada makan itu. Kita memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak seronok memandang Allah Subhanahu wa taala. Syahwat kita tidak merasa lazat untuk memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lama memandang Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat Allah, maksud hati kita pandang dia. Itu maksud hati pandang dia. Tapi kita tak lama ingat duit ni sedap. Ingat duit seronok. Ingat harta seronok. Jadi disebabkan kebanyakan manusia itu seronok tentang harta, maka Tuhan puji dia, akhirat itu harta lebih hebat. Disebabkan kita suka makan, maka akhirat lebih lazat makan dia. Duit kamu beramal, maka kita beramal disebabkan kita ingin kelazatan itu. Tidak dipahami makna kelazatan ru'yah kecuali orang yang memahami makna lazat memandang Allah di dunia. Tidak memahami makna kelazatan ru'yah kepada Allah di akhirat nanti kecuali kita memahami makna memandang Allah di dunia dengan mata hati kita. Maksud ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini bila kita ingat Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar rasa tenang, sedangkan mengingat Allah taala itu Allah taala janjikan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah mengingat Allah datang ketenangan dalam hati. Sebenarnya bukan ketenangan, sekadar ketenangan. Lebih betul kebahagiaan dan rasa kelazatan. Kebahagiaan dan lazat memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang rasa lazat mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terimpi-impi untuk memandang kepada Allah taala akhirat nanti. Tidak memahami makna kelazatan memandang kepada Allah di akhirat kecuali orang berlazat-lazat ibadat dengan Allah di dunia. Mana mungkin orang berlazat-lazat ibadat dunia kecuali dia menolak kelazatan nafsu dia.
Dia menolak kelezatan nafsu. Dia menolak kelezatan dunia. Dia menolak kelezatan harta untuk merasa kelezatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa kelezatan ibadat kepada Allah baru dia terimpikan ru'yah di akhirat nanti. Maka al-Imam dalam mazhab kita, al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita belajar salat, yang kita belajar wudu, yang kita belajar haji, yang kita belajar zakat dan sebagainya. Jadi Imam Syafi'i kita bukan sekadar imam dalam mazhab, dia juga imam dalam bab ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga merupakan imam dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Tauhid Syarah Jawhar Tauhid, Jawhar Tauhid Al-Ibrahim Al-Liqani, dalam bab ru'yah Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Tauhid tu, kita buka dalam bab belakang ada satu bab ru'yatullah fil akhirah. Dalam tu Imam Syafi'i dinakalkan apa kata Imam Syafi'i tentang ru'yah Allah taala di akhirat. Kata Imam Syafi'i, law lam yuqin Muhammad bin Idris, kalaulah tidak yakin Muhammad bin Idris, dia nama Muhammad bin Idris, kalaulah Muhammad bin Idris tidak yakin bahawa di akhirat itu ada balasan, balasan nama dia melihat kepada Allah, maka tak beramal aku di dunia ni. Jadi Imam Syafi'i semangat beramal, semangat tuntutan, sebab dia menanti-nantikan nikmat ru'yah Allah Subhanahu di akhirat. Kalaulah aku ini, Muhammad bin Idris ini tidak yakin di akhirat itu adanya balasan Allah, yaitu ru'yah itu melihat Allah, maka tidak beramal aku di dunia ini. Bermaksud kalaulah amalan ini sekadar dapat makan-makanan yang lazat, sedangkan sekadar dapat menikah dengan bidadari sahaja, maka tak ada semangat aku beramal. Katanya, aku beramal ini sebab untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Syafi'i faham sebegitu? Sebab dia memahami mana ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bahkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka mengetahui kemuncak nikmat itu adalah ru'yah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para anbiya memahaminya. Dan juga para awliya illah salihin memahami makna nikmat yang paling nikmat adalah ru'yah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul memahaminya, mereka faham. Tapi tak ada seorang pun berani minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Nikmat itu Allah sediakan di akhirat nanti. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dengan hikmat-hikmat yang tertentu. Maka di antara nabi yang minta nikmat itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka kata ulama, dengan permintaan Nabi Musa alaihi salam ini memberikan dalil, memberikan hujah bahawa melihat Allah di dunia hukum dia harus. Boleh tak melihat Allah di dunia? Harus. Kenapa tak berlaku? Allah Taala tidak izinkan. Itu sahaja. Allah Taala tidak izinkan, Allah Taala tidak kurniakan, Allah Taala tidak berikan nikmat itu. Adakah mustahil? Tidak mustahil. Dalilnya Nabi Musa alaihi salam minta dalam Quran. Maka apa kata Nabi Musa alaihi salam? Musa mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Kata Nabi Musa alaihi salam, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Tuhanku, perlihatkan dirimu. Di sini ulama mengatakan, betapa pahamnya Nabi Musa alaihi salam, dia tak mampu lihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan Nabi Musa, dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia mampu melihat sekiranya Allah memperlihatkan dirinya. Sebab itu Nabi Musa tak kata, "Ya Allah, aku nak lihat engkau." Tak. Nabi Musa menyebut, "Ya Allah, perlihatkan dirimu." Di sini menggambarkan Nabi Musa AS faham bahawa kalau dia sendiri nak lihat, dia tak mampu. Tetapi kalau Allah memperlihatkan dirinya, maka itu boleh kepada siapa sahaja. Maka Nabi Musa minta, hari ini maksud, "Ya Allah, perlihatkan dirimu kepada aku nak lihat." Maka Nabi Musa AS
sebut dalam Al-Quran. Al-Quran diwayatkan, Rabbi arini antur ilaihi. Ya Allah, perlihatkan dirimu, aku tak lihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala jawab, wa qala lan tarani. Ayat kita habis itu. Kalau orang belajar bahasa Arab, lan ma'nahu lil abad. Lan ni maksud selama-lama, orang selama-lamanya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa qala lan tarani. Wahai Musa, sekali-kali kau tak boleh lihat aku. Dalam bahasa Arab, kalau orang belajar, lan ma'nahu abadi. Mana selama-lama katakan lihat aku. Jadi kepada orang tak faham, jadi tengok Allah Ta'ala kata, selama-lama tidak boleh dia. Tengok ayat selepas itu. Ayat selepas itu Allah Ta'ala mengatakan, walakin unzur ilal jabal. Allah Ta'ala kata Musa, engkau sekali-kali tidak boleh lihat kepada aku. Lan tarani, sekali-kali kamu tak akan selama-lama. Lan ni lil abad. Kalau pada masyarakat, lan ni abad. Sekali-kali kamu tak akan boleh lihat aku. Walakin, tetapi unzur ilal jabal. Tetapi kau pandang bukit di hadapan kau. Wa in istaqarra makanahu. Wa in istaqarra makanahu. Sekiranya bukit itu tetap dan engkau juga tetap, fasawfa tarani. Lepas tu kau boleh tengok aku. Jadi ulama kata, Tuhan kata sekali-kali tak boleh. Lepas tu ada pula syarat boleh. Menggambarkan melihat Allah Ta'ala tu boleh. Sebab Tuhan berikan syarat. Kau tak boleh tengok aku, tetapi maksud, tetapi jika engkau mampu lihat bukit di hadapanmu, lepas tu kau boleh tengok aku. Bermaksud bolehlah tengok Allah SWT, tapi ada syarat dia. Bermaksud kalau dipenuhi syarat, boleh tengok Allah SWT. Jadi tak boleh, Nabi Musa itu tidak boleh melihat Allah. Dengan arti kata, Nabi Musa tidak menepati syarat dia. Apa syarat Nabi Musa nak lihat Allah SWT? Syarat Nabi Musa nak lihat Allah, dia kena kuat. Kena kuat. Jadi kita tak kuat. Kalau katuk, dia pulukul bongkar. Kalau kuman langsung batuk. Isi butuhi. Tak kuat benar. Dia tak kuat. Kita ni tak kuat. Allah Ta'ala qawiyul majid. Allah Ta'ala kuat. Jadi syarat ni tak ada sebab apa? Nabi Musa tak kuat. Tapi Nabi Musa tak tahu bahawa dia tak kuat. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa engkau tu tidak kuat. Tapi khabar macam tu tak pakai. Test. Sebab tu Tuhan kata, kau tengok bukit di hadapanmu. Kalau mampu kau tengok, lepas aku boleh tengok aku. Supaya Allah Ta'ala nak mengajar Nabi Musa, wahai Musa, engkau tidak layak untuk minta ini. Sebab engkau tidak mampu. Itu maksud dia. Tapi Nabi Musa minta juga. Maka Allah Ta'ala kata, ya boleh. Tapi kau tengok bukit di hadapan kau. Falamma tajalla Allahu lil jabal ja'alahu dakka. Ya Quran ya. Falamma tajalla Allahu lil jabal. Apabila Tuhan tajalli, tajalli tak dapat ulama tafsirkan. Allah Taala tajalli, falamma tajalla Allahu lil jabal, apabila Tuhan tajalli kepada bukit, cahaya Rabbani. Cahaya apa kita kata tak dapat kita. Allah Taala tajalli kan. Cahaya di bukit bermaksud Nabi Musa belum pandang derek kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah Nabi Musa melihat kepada Allah melalui bukit. Itu maksudnya. Macam kita tak boleh tengok matahari derek, tak boleh. Kita tengok matahari daripada air cuamin yang kita golapkan. Kita tengok matahari mulai perantaraan. Benda golap, nak tengok derek tak mampu. Aku tengok perantaraan. Perantaraan pun tak mampu kita tengok matahari dekat. Kita tengok cermin, kita tengok matahari guna cermin. Tengok cermin pun tak mampu itu. Macam mana tengok? Kita kata nak tengok direct nak matahari. Dia orang kata jangan. Asyik nak buat jangan. Kau nak try juga, cuba try ke cermin. Kalau kau mampu tengok cermin ni, kau tengoklah matahari. Jadi ke cermin tak mampu tengok. Macam itulah Nabi Musa AS. Lamma tajalla Allahul Jabal, bila Tuhan tajallikan cahaya kepada bukit itu, bermaksud lihat kepada bukit,
ja'alahu dakka. Sebelum Nabi Musa lihat bukit, bukit pun tak tahan. Bukit pun tak tahan menerima tajalli Allah Subhanahu wa taala, maka bukit itu hancur, ja'alahu dakka. Dan Nabi Musa tengok bukit itu meletup depan dia. Bukit itu tak mampu, Nabi Musa tengok pun tak mampu. Fakhara Musa sa'iqa, Tuhan kata. Fakhara Musa ni jatuh tersembam Nabi Musa, menjerit Nabi Musa. Sebab tak mampu, tak tahan melihat terjadinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang emosi, poi di kat Sinai, maka ditunjuklah tempat Nabi Musa, Allah Ta'ala pancarkan cahaya tu. Maka kata pun dia pelancong tu, cuba tuan-tuan tengok di hadapan. Sebalah ni bukit, setinggi-tinggi bukit, gunung-gunung. Setinggi-tingginya gunung. Belah kanan ni setinggi-tingginya gunung. Tengah-tengah ni ada juga gunung tapi pendeknya. Saya selama di Mosin, banyak kali bila tak ada orang beritahu pun. Yang saya buat jemaah yang itu, baru tahu cerita. Oh ya, tak ya juga. Sebelum itu dah bagi 3-4 kali dah. Gunung sebelahnya setinggi-tinggi, gunung sebelahnya tinggi-tinggi, dan lepas itu ada gunung pendek. Kata penerbangan pelancong tadi, dulu yang tengah-tengah ni pun gunung juga. Gunung tu ada 3. Sini gunung, tengah di gunung, sini gunung. Gunung ni jadi pen, jadi rendah. Gunung yang tengah ni lah yang terkena pancaran ketika mana Nabi Musa tu, pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka meletup gunung tu, dan gunung tu hitam, tempat tu hitam semua. Ya pula boleh, batu-batu lain, okey. Yang tengah tu hitam, ya, nampak? Jadi Nabi Musa AS tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala melalui bukit tu. Maka kata ulama, Nabi Musa AS mengetahui kemuliaan ru'yah. Dia mengetahui kemuliaan ru'yah. Ya? Kalau tidak pun kita juga memahami makna kemuliaan ru'yah itu. Kalau kita memahami makna kemuliaan ru'yah, maka bersungguh-sungguh kita berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam. Sebab tidak mampu hati kita ru'yah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihi salam meminta kemuliaan yang besar ru'yah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau tidak layak wahai Nabi Musa alaihi salam. Apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kemuliaan itu? Ada mungkin. Seluruh para rasul alaihi wasallam mengetahui ketinggian makna ru'yah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa beradabnya seluruh para nabi, mereka tak minta. Nabi Musa dia minta. Tuhan tidak pernah minta. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak minta. Nabi kita tidak minta, tapi Allah Taala kurniakan Nabi kita ru'yah dalam Isra dan Mi'raj. Maka inilah kemuncak kemuliaan. Kemuncak kemuliaan ni apa tuan-tuan? Kemuncak kemuliaan ni kita tak minta, tapi orang datang beri. Hebat kita. Orang habis belajar, dia tak minta kerja pun. Duduk rumah, kerja datang cari dia. Hebat tuan-tuan ni, hebat. Dapat dia kerja, bukan dia cari tak, orang cari dia. Ya, itulah Nabi SAW. Nabi diberikan ru'yah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Musa tidak diberikan ru'yah, hanya melihat cahaya pantulan, sedikit cahaya pantulan sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW naik ke langit Isra, dan pertama, langit kedua, tiga, sampailah ke langit yang ketujuh. Jadi kalau kita baca sirah tu nampak macam poli. Wallahu alam maksud dia. Sebab Nabi Adam AS langit yang pertama. Nabi Adam langit yang pertama.
langit 23. Nabi Musa langit 26. Yang atas ni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tengah-tengah ada Nabi Yusuf, Nabi Idris baru. Yang paling atas sekali iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Mahmur, paling atas sekali. Bawah Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mi'raj dan Nabi lalu ke seluruh langit dan Nabi berjumpa dengan para anbiya, para rasul pada setiap langit itu. Dan Nabi berdialog. Sampai Nabi Adam alaihi salam bagi sahabat sama berdialog dengan Nabi Adam alaihi salam. Setiap langit Nabi berjumpa dengan penjaga daripada kalangan rasul. Maka Allah letakkan situ, letakkan situ. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, ada juga riwayat dialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada setengah riwayat bila Nabi sampai ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka dilihat Nabi Musa kesedihan menangis. Allah Allah maksud dia, maka apa dia? Nabi Musa alaihissalam dia kata, aku sangka akulah memiliki umat yang paling ramai. Rupa-rupanya ada Nabi yang paling ramai umatnya, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ramainya umat itu juga menjadi kebanggaan kepada Nabi, kepada Rasul. Ramainya umat ini jadi satu kebanggaan juga. Sebab itu Nabi Musa AS disebut Ghibtah. Ghibtah ini cemburu yang bukan tercela. Cemburu yang bukan tercela namanya Ghibtah. Kita cemburu sahabat kita banyak beraman, kita kurang aman, itu Ghibtah namanya. Cemburu yang bukan mazmumah. Dia tengok kawan kita rajin baca Quran, kita cemburu. Cemburu bukan sakit hati tak, mencemburui dia dan kita perlu nak macam dia. Itu cemburu yang mahmudah, bukan mazmumah. Dan Nabi Musa AS dia cemburu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Musa kata, aku sangka akulah yang paling ramai umat, tetapi terbukti umat yang paling ramai adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan ramainya umat ini ada bahagian kepada hati Nabi menjadi bangga. Dengan ramainya umat ini ada bahagian dalam hati Nabi menjadi kebanggaan, gembira dia. Sebab itu kalau orang berkahwin niat nak meramaikan umat Nabi, itu pahala yang sangat besar, sangat besar. Sebab apa? Kita menambahkan kegembiraan hati Nabi SAW. Saya lancar betul khutbah pun lama tak di imam. Baca khutbah dia, tanah kahu wa tanah kahu wa takazam. Di antara khutbah tu kan, dekat kantin tu kan. Sebab Nabi nak galak kawan nikah, memang mau letak pada nikah lah. Tanah kahu wa tanah saru. Tanah kahu wa tanah saru. Berkahwinlah kamu dan beranak pinaklah kamu. Apa ni kata? Fa inni mubahibukumul umam yaumil qiyamah. Fa inni mubahibukul umam. Aku akan merebut bangun umatku yang ramai. Jadi orang berkahwin Nabi biar dia. Sebab apa? Meramaikan umat dia. Ramai orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Berbangga Nabi SAW. Nah, itu di antara dialog Nabi dengan Nabi Musa AS. Naik dengan Nabi Ibrahim AS. Bila bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim mengatakan, suruh umat engkau menanam pokok-pokok dalam syurga, katanya. Pokok-pokok dalam syurga itu indah. Nanti kau masuk syurga, pokok tak banyak. Macam itulah kan. Kita nak pindah satu tempat, kita boleh tanah. Jadi kita tak duduk dia.
kita mungkin duduk nak pencen tu. Orang bekerja umur 30 nak pencen lagi 30 tahun. Dia orang yang pandai bekerja ni, pandai nyimpan duit, dia boleh tanam kan. Yang tak pandai guna duit boleh kecoh. Yang pandai jaga duit, kecoh kau cium second hand dia. Cikgu-cikgu lain masuk postingnya dah keluar menjalar gitu ya. Tapi saya susun nilai dia. Jadi bagi orang yang bijak, tanah dia mulia. Ketua buruk. Untuk apa beli tanah? Nanti pencen nak beli rumah. Bukan nak beli rumah sekarang. Pencen saja. Lagi berapa tahun? 20 tahun. Bagi orang pengalaman, dia kata, kau tanam awal-awal ke rumah tu, tanam pokok dia, tanam soal-soalan, beli rumah dah gugur dah buah dia. Jangan masuk nak beli rumah tu, baru nak tanam pokok tu. Pokok tu baru tinggi dia, dah tinggal rumah tu. Tak sampai dah rodok rumah. Jadi maksud, sebelum nak beli rumah, tanamlah pokok tu. Itu nasihat Nabi Ibrahim AS. Ya Muhammad, suruh umat kau tanam pokok banyak-banyak dalam syurga, dia kata. Supaya memperindahkan syurganya. Maka Nabi bertanya, macam mana umat aku nak tanam pokok-pokok dalam syurga? Masa bila lah ada travel bawah masuk. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, perbanyakkan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah. Banyakkan bertasbih, kata Ibrahim. Setiap tasbih maka tumbuh pokok dalam syurga. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, bermaksud adanya dialog-dialog. Dan Isra dan Mi'raj ini satu kisah yang sangat pelik dan di luar akal kita lah. Sebab itu dinamakan khawarikul adat, mencarikan adat. Bukankah peristiwa Isra Nabi telah bertemu dengan sekalian para rasul di Baitul Maqdis? Bukankah Nabi dah solat ke bawah di Baitul Maqdis? Bahkan sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Nabi telah berlalu dekat kubur Nabi Musa AS. Nabi lalu dekat kubur Nabi Musa AS. Dan bila Nabi lalu dekat kubur Nabi Musa AS, Nabi Musa sedang solat dalam kubur dia. Dan memang pun para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka solat dalam kubur. Nabi mengatakan bahawa kami ini para nabi, para anbiya, tidak mati, kami hidup dalam kubur. Kata Rasulullah, para anbiya, para rasul, kami hidup dalam kubur dan solat. Nabi kata, dia maksud para anbiya, mereka solat dalam kubur ini. Ketika mana Rasulullah sampai ke kubur Nabi Musa AS, maka dia Nabi Musa solat di kubur. Dan apabila Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi Musa pun ada situ juga. Ini mencarikan adat tadi. Sebab diriwayatkan ketika mana Nabi berada di Baitul Maqdis solat sebagai imam, Allah telah perintahkan seluruh arwah para rasul alaihi wasallam semua datang ketika itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi naik ke langit, jumpa dengan Nabi Musa di langit. Wah, yang ketika itu khawarikul adat, menceritakan adat. Dan Nabi berdialog dengan para anbiya alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut Abdullah bin Abbas tadi, dia mengatakan ketika mana Nabi bertemu dengan Allah, maka Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pendapat kan, ra'a rabbahu bi'aina ra's. Melihat dengan mata kepala dia. Maka dia kafir dengan Allah taala. Maka ketika mana Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan solat. Tidak ada perintah yang lain yang diperintahkan secara langsung daripada Allah kecuali solat. Tak hebat solatnya. Kalau kita fikir kan, kalau kita lakukan, tidakkah ada apa kita kata? Ada penghargaan kita kepada solat. Tidakkah sepatutnya kita merasai solat ini satu penghargaan yang hebat?
tidakkah kita rasa solat ini satu perintah yang sangat hebat? Kenapa? Sebab kita mendapatnya secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah memadai kalau kita nak faham makna solat. Kenapa? Sebab perintahnya saya secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan tersebut Nabi dapat satu perintah, satu perintah. Perintah, perintah solat. Ketika bertemu. Perintah yang lain semua Nabi berada di bumi. Perintah haji, perintah puasa, perintah zakat, semua Nabi dapatnya di bumi. Jibril alaihissalam datang kecuali solat. Solat Nabi dapat perintah secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita belum lagi memahami makna solat. Belum lagi kita memahami makna betapa tingginya solat ini. Belum lagi kita memahami betapa hebatnya solat ini. Kita agak solat ini biasa. Ini biasa. Tak ada nilai apa-apa gitu. Sama. Allah Ta'ala berikan secara langsung kepada Nabi Sallam, bermaksud solat ini ada sangat keistimewaan yang tidak ada pada amalan yang lain. Maka diperintahnya Nabi kita solat 50 waktu sehari semalam. Nabi tak bantah. Nabi bawa perintah itu, bawa turun sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam firman Tuhan. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam tahan, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa tanya Rasulullah, apakah yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Nabi kata, Allah perintahkan kepada aku dan umatku solat 50 waktu. Umangai banyak. Kata wadah pula. Kalau sekarang Razak Musri itu, maaf itu juga. Banyaknya. Umangai ini apa? Bahasa standard apa? Bahasa baku apa? Umangai ini. Nah, tapi itu nyawa orang. Alangkah hebatnya, alangkah pohon. Banyak sangat kata Nabi Musa lah, banyak. 50 tu banyak. Umangnya 50. Jadi banyak sangat ni. Minta buang. Umat kami pun bosan-bosan belum tentu nak. Umat kami gagah-gagah belum tentu boleh lakukan. Ambang umat kau kecil-kecil kerdil-kerdil semua. Nabi pun naik balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Turun balik. Kena tahan balik. Dan Musa Al-Salam. Berapa dapat? 45. Banyak-banyak. Kata tahu dia. Naik lagi. Minta. Jadi berapa kali Nabi ulang lagi sampai 5 tu? Pergiwa tak? 9. 9 ke 10. 9 ke 10. Kali pertama. Naik. Kali kedua. 45. 40. Berapa semua? 10 tak? 10 saya kata. 10 ke 9? 10. Sebenarnya 10. 10 kali. Kali pertama sekali. Kali kedua naik tu dapat 45. Sampai 5. Berapa? 10 kali je tak? 10 kan? 10 kali. 10 kali Nabi naik balik tu, naik balik jumpa Allah Ta'ala, lihat Tuhan balik. Itu maksudnya. Bukan naik saja tak? Naik tu balik, jumpa balik, lihat balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa kali? 10? Sebab Imam Syafi'i kata, bukan 2 kali, 10 kali. Sebab apa? Setiap kali Nabi naik, lihat balik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada zahir dia untuk pengurangan salat, dia ada makna yang lain. Yang tersirat daripada yang tersurat. Dan Nabi Musa alaihissalam juga ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersuratnya
Nabi Musa kasihan ke kita. Yang kita fahamnya Nabi Musa kasihan ke kita, 50 waktu itu banyak. Ya. Sebab itu ulama kata, ulama berhujah kepada golongan yang menafikan secara langsung alam arwah, manfaatnya alam arwahnya. Ada satu golongan menafikan alam arwah tidak ada manfaatnya. Bila mati, mati. Tak ada apa-apa, mati. Tak ada golongan gitu. Itu macam-macam lah. Tak ada golongan, tak ada hubungan. Dan kita buat tahlil dengan nampu dan sebagainya. Sebab orang mati dah tak ada golongan gitu. Yuk ulama kata, kalau orang mati tak ada kena-mena dengan kita, maka solat kita tetap 50. Jasa siapakah yang menyebabkan solat kita jadi 5? Jasa orang yang dah mati. Siapa dia? Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Solat yang 50 jadi 5 di atas jasa siapa? Jasa orang yang dah mati. Siapa dan? Nabi Musa AS. Nabi Musa lah yang suruh Nabi naik. Minta kuat. Sebab itu ulama mengatakan, roh masih punya peranan. Bukan tak ada peranan nanti. Ada peranan ni. Secara umum tak ada peranan. Secara umum tak ada kaitan. Tapi, dalam tempat itu, bukan kenafikan keluhannya, dalil Nabi Musa AS. Di atas jasa Nabi Musa yang telah meninggal dunia, maka kita solat sekarang 5 waktu. Pada zahirnya Nabi Musa kesian ke kita, maka di subuhnya Nabi ulang balik. Pada batin hikmatnya, Nabi Musa AS dapat melihat cahaya di wajah Nabi SAW yang bau tubuh dengan melihat Allah SWT. Maka kata ulama dan seorang ulama besar di kursi Sayyidi Muhammad wafat, dia mengatakan jadi terkadang para awliya ini dapat menangkap rahsia-rahsia makna-makna dalam apa yang berlaku kepada para nabi, para anbiya alaihi salatu wassalam. Maka kata Sayyidi Ali wafat, as-sirri fi qawli Musa idh yuraji'u. Sir rahsia. Rahsia Nabi Musa suruh Nabi ulang alih itu bukan semata-mata kesian kat kita, ya. Tapi tujuannya liyatajallan nur fihi hina yashhadu. Kerana Nabi Musa lihat gemilangnya cahaya di wajah Nabi ketika balik daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabdu sana ala wajhi rasul, telah terselahlah kegemilangan cahaya di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faya lillah sun rasul itu ya radu. Maka betapa beruntungnya Nabi Muhammad sebab dia berulang alih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata apabila Nabi Musa alaihi salam mohon untuk lihat Allah, Allah tidak benarkan. Maka sentiasa kerinduan Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan bila peluang itu dapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa keinginan untuk melihat cahaya yang ada pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama menyebut pada hari akhirat nanti apabila manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya lelaki para suami. Maka suami dapat jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan setiap kali suami pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, balik ke rumah tergamam. Nah, pasal jemput. Kelantan faham tak faham Allah. Tergamam. Di isi tergamam. Tengok lagi rumah handsome lagi. Betapa handsome lelaki, betapa gemilang, betapa cantik. Maka sentiasa lah lelaki dalam syurga tu betapa cantik, betapa handsome, betapa handsome, betapa handsome. Ha? Okay, dunia pula betapa wangak, 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 wangak.
Lagi nak ada ya dua batang, nak tak ada ya dah. Ah tu dekat dunia. Dia tengok muka muka lelaki ya. Apa lah tak handsome lah abang ni tak macam makin. Kau pun sama ya. Kita dia orang asal kan. Sebab apa? Sebab dekat dunia kita bertambah. Bertambah tua, bertambah tua, bertambah tua. Terbalik dalam syurga. Dalam syurga bertambah lawa, bertambah lawa. Bila dah berhenti, tak berhenti. Bertambah tu tak berhenti. Macam mana Tuhan buat tu? Allah SWT maha kaya. Maka itulah nikmat yang ada ketika Isra dan Mi'raj. Maka kata ulama 29 surah ni buat pun makan ni. Okay, nak ambil sebelah sangat ni. Sebelah sangat gila. Jadi kata sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berada berkemuncak nikmat, iaitu pertama bertemu dengan kekasih. Mana ada nikmat yang lebih hebat kecuali bertemu dengan kekasih? Itulah nikmat yang paling hebat. Kekasih itu yang lain itu kata-kata kesampingan. Nikmat yang paling utama adalah kekasih. Jadi Nabi berada dalam nikmat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tak teringin pun nak kembali ke dunia. Sebab apa Nabi pernah berkemuncak nikmat. Allah Ta'ala mengetahui itu. Kekasih-kekasih mesti mengetahui. Cinta kan. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi turun ke dunia. Sebab syariat belum sempurna. Hijrah belum lagi. Nabi Isra' sebelum hijrah. Maka Tuhan perintah akan dia turun ke dunia. Dalam keadaan Allah Ta'ala mengetahui Nabi begitu bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi turun ke dunia. Dan Allah Ta'ala berikan janji kepada Nabi SAW. Bermaksud jangan risau, jangan bimbang. Suasana pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, Nabi akan dapat rasa setiap kali Nabi solat. Jadi solat nak solat, Allah Ta'ala berkata, ya Muhammad, turunlah ke dunia, sempurnakan syariat. Dan aku janji kepada engkau, suasana pertemuan di malam Isra' dan Mi'raj ini, yang mana ulama' sepakat mengatakan, hari yang paling beruntung, hari yang paling mulia bagi Nabi kita, adalah malam Isra' itu. Sebab apa? Sebab Nabi bertemu dengan Tuhannya. Maka Tuhan perintahkan, ya Muhammad, turun ke dunia, dan aku mengetahui, betapa bahagia engkau bertemu dengan dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah janji kepada Rasulullah, suasana itu dapat engkau rasa setiap kali engkau solat. Lantas dia mengatakan, ju'ila qurratu aini fi shalah. Tuhan jadikan bahagia aku dalam solat. Dalam satu hadis lebih mengatakan, as-salatul mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'raj orang mukmin. Bukan maksud kita naik ke langit tak. Dia dah sampai dah solat mi'raj dah. Macam mana dapat? Woi, dia naik tinggal nampak kaki yang bunyi bawah. Naik kereta. Bukan itu maksud mi'raj. Maksud mi'raj, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud mi'raj adalah kita musyahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud mi'raj adalah ru'yatullah bil qalb. Maksud mi'raj, kita lihat Allah dengan hati kita. Maksud mi'raj adalah anta'abudallaha ka'annaka tara. Untuk menyembah Allah sebagai Allah. Maksud mi'raj, kita menyaksikan Allah Ta'ala yang paling agung berbanding yang lain. Itu maksud dia. Dan itulah maksud dengan maksud madrasah pondok Abdullah. Untuk apa? Untuk membawa orang ke ru'yah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ru'yah basirah. Untuk bawa orang kepada ihsan dalam ibadah dia supaya menyembah Allah ka'annaka tara. Salah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau bagi waktu memang terlalu betul-betul ni. Jaga semangat semangat ini,
astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.